Halo guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek. Kali ini kami akan menampilkan progres pembangunan realisasi desain rumah klasik modern 2 lantai karya Asia Arsitek yang baru mencapai 15%. Rumah 2 lantai ini dibangun di atas lahan seluas 378,72 meter persegi dengan luas bangunan total 620 meter persegi. Nah, bangunan ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 bulan dan direncanakan akan selesai selama 12 bulan. Dan untuk proses pembangunan baru saja selesai pada tahap pembuatan backisting balok dan plat lantai 2. Bisa kita lihat di mana kolom balok sudah terpasang dan tersusun rapi di setiap sisi dan sudut ruang. Di sini terlihat para pekerja sedang membuat bahan-bahan untuk persiapan tahap selanjutnya, yaitu tahap pengecoran lantai 2. Mulai dari pembuatan papan backisting untuk bagian luar dan bagian dalam. Serta pembuatan pesiring balok. Dan di sisi lain ada pekerja yang sedang melakukan pemasangan pesiring balok dan papan backisting untuk struktur bangunan di area lantai 2. Nah, pastinya penasaran kan seperti apa rumah ini nantinya? Maka ikuti terus video-video kami ya. Follow akun sosial media Arsitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar versi rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!